tadi nyok-nyok tuh sebentar tadi. Nah, ini terus. Nah, satu. Ya. Wah, bongkar. Ini kan kamu di sini bapaknya. Ikan di dalam siapa? Anak apa istri, Pak? Anak apa istri? Anak. Bilangnya tadi. Yang benar, Pak. Benar. Ngomong istri, ternyata bukan pacar. Bukan, jangan-jangan. Lagi in the hot ini. Udah. Samping kontrakan diperkirakan kuburan terbaru. Masyarakat sudah ramai di sana, Pak? Seperti sudah ramai, karena saya baru menerima dan Pak RT juga sudah mengamankan TKP. Ya udah, sampaikan ke Pak RT-nya, jangan di otak-otak dulu ya TKP-nya ya. Siap. Diamankan dulu. Siap. Ya, nanti kita akan ke sana. Nah, ini kebetulan ada Pak Kanit. Siap. Coba kumpulkan anggota. Siap. Kita cek ke lokasi, ke TKP, ataukah betul hal yang disampaikan oleh Bapak Tingkatin Mas kita. Siap. Ada suatu perbuatan pidana yang ada di sana. Siap. Oke, silakan. Ya. Nanti selesai laporkan ke saya. Siap, Nak. Ya, silakan. Ya. Selamat malam, rekan-rekan. Malam. Baiklah. Ada warga menemukan gundukan tanah yang diduga mayat bayi. Jadi kita sama-sama ke sana untuk memastikan apakah itu
mayat bayi atau bukan. Demikian arahan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Siap, gerak! Ya. Di mana TKP-nya? Di situ. Ayo kita ke TKP. Oh iya, oke. Okay. Hey, Pak. Pak, RT. Sebelah mana, Pak? Sini, Pak. Ini yang di... Iya. Bagian sini yang dekat-dekat sini. Tidak berani bongkar ya? Berani bongkar, ya. Pak izin dulu sama. Ya. Biar tidak ragu-ragu, bagaimana kalau kita bongkar? Nah, sama-sama untuk memastikan apakah ini mayat orang atau bukan. Kakinya itu. Ya udah Pak. Nah, kira-kira ini siapa yang ngubur nih Pak RT ini? Kalau di sini kita kurang tahu ya, Pak. Cuma ya. Posisi di sini ya ada paling warganya di sini ada satu rumah, ya. Satu kontrakan itu tinggal anak sama bapak. Anaknya cukup dewasa. Iya, iya. Orangnya kemana itu? Pak, kurang tahu, Pak. Ada di kontrakannya aja, Pak. Bisa di sebelah mana kontrakannya, Pak? Oh, gitu. Bisa saya tunjukin? Bisa ditunjukin, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Ayo. Orangnya udah nggak ada ya Pak RT ya? Itu tapi kuncinya gantung tuh Pak. Memang biasa begitu. Oh gitu? Tapi kosong nih rumahnya? Kosong. Coba rekan-rekan cek ke dalam rumah itu. Cari barang bukti yang ada. Sini aja. Apa tuh, Bang? Oh, kakak. Hmm? Kakak... Ayah sama anak. Anak, ya. Seperti ini, begitu, Pak. Iya. Nah, ini... Orang ini sekarang kemana nih, Pak RT? Tadi saya dengar katanya dibawa ke bidan. Urusan apa, katanya Pak RT? Katanya sakit anaknya. Baik, rekan-rekan, karena info dari Pak RT, tolong dicek, Pak Katib. Siap. Untuk ke bidan tersebut. Bila ada orangnya, diinterogasi, ya. Kalau memang ternyata dia pelakunya, bawa ke kantor. Siap. Suaminya? Saya bapaknya, Pak. Ini kakak ini bapaknya. Ya. Itu yang di dalam siapa kamu? Siapa? Yang di dalam? Ini kan kamu di sini bapaknya. Iya. Itu yang di dalam siapa? Anak apa istri, Pak? Anak apa istri? Istri. Anak, Pak. Oh, tadi nggak ada istri. Suami. Bilangnya tadi. Yang benar, Pak. Yang benar? Iya, anak, Pak. Itu udah melahirkan ya? Iya. Bayinya di mana? Itu di kontrakan, Pak. Di kontrakan? Di samping kontrakan? Oh iya benar, betul.
Terus bapaknya siapa? Anak baik-baik bapak itu siapa? Bayinya siapa? Baik, atas nama siapa bapak itu? Yang jadi bapaknya dari bayi itu siapa? Saya, Pak. Oh, yaudah. Berarti benar. Ayo ikut kita. Bapak, kantor. Bapaknya juga, kakeknya juga berarti iya. Ya, Pak? Wah, nggak benar nih bapak. Selamat malam, Mas. Sudah janjian dengan Pak Kapolres? Siap. Makasih, Mas. Assalamualaikum, Pak Kapolres Metro Depok. Gimana kabarnya? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Ya, Mbak, silakan duduk, Mbak. Oh, iya. Siap. Oke, saya duduk di sini ya, Pak Kapolres. Saya izin buka masker nih, walaupun dari luar nggak apa-apa ya. Oke. Ini ada kasus yang ingin saya tanyakan mengenai keberhasilan dari jajaran Polres Metro Depok mengungkap kasus narkoba. Ada ratusan kilo yang berhasil diamankan oleh Polres Metro Depok. Gimana sih Pak cerita keberhasilannya? Dari 2 minggu setelah penangkapan yang 44 kg, kita kembangkan lagi ke Pekanbaru. Setelah 2 minggu itu kita dapat mengungkap 258 kg sabu dengan 3 tersangka dan 3 DPO. Oke. Okay. Gitu. Jadi total keseluruhan dari 302. 3 kali penangkapan berarti Pak. 302. Ya? Gramnya enggak kita hitung, tapi yang kilonya saja itu 302 kg. Okay. Nah, modus operandi dari para pelaku ini bagaimana Pak Kapolres? Jadi mereka mengelabui kita itu dengan cara mereka yang pertama yang 44 kilo itu mereka transaksinya di dalam hotel. Okay. Karena 44 kilo cukup hanya 2 koper. Tetapi yang 258 mereka di parkiran rumah sakit. Rencananya akan dibawa kemana pada saat itu? Ke Jakarta. Untuk didistribusikan di Jakarta. Nah, ada satu kasus lagi mengenai persetubuhan anak di bawah umur dan menggugurkan kandungan. Ya. Itu ceritanya bagaimana, Pak? Jadi orang tuanya ini yang ibunya sudah meninggal lama. Hmm. Kemudian anak itu 2019 berumur 15 tahun. Jadi kurang lebih 1 tahun anaknya ini dipaksa untuk berhubungan sehingga hamil. Ancaman hukuman kepada si pelaku? Di atas 20 tahun. Di atas 20 tahun. Oke. Kalau begitu terima kasih Pak Kapolres Metro Depok atas informasinya kali ini. Saya langsung pamit. Ya, Pak. Terima kasih Pak Kapolres, selagi sehat, sukses. Malam ini kita tetap melaksanakan patroli dalam rangka melayani atau melindungi warga Kota Depok. Yang utama jaga keselamatan diri kita sebelum kita menyelamatkan orang lain. Yang kedua, bagi kalian yang sekiranya mencurigai orang-orang yang bonceng 3 atau orang-orang yang berkendara motor tapi trondol, segera dihentikan, diperiksa. Tersebut, gerak! Pak Katim, halo, saya, iya saya mau ikut nih Pak Giat, tim Jaguar, udah ready nih pakai rompi? Udah dong, sudah ready. Safety-nya seperti itu. Oh, otot kan? Makanya saya diizinkan ikut atau enggak nih? Boleh ikut, tapi nanti di kendaraan roda 4 ya, di mobil ya. Oke, siap, siap Abang. Oke, silakan. Berhenti. Tahu dengan kita. Matiin lampu. Matiin. 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 Turun. Ya turun tapi kamu udah berasa mau kabur aja. Hah? Diam di situ, diam. Diam. Sini, kumpul kok. Sana, sana. Turun. Ngapain kau ngeliat kami main kabur aja? Hah? Ngapain? Hei. Kenapa kamu ngeliat kita kok sudah maunya jalan aja?
Tuh, termasuk dia kelompokmu kan? Teman-temanmu kan? Tuh, ada yang kabur ke sana tuh. Sana, kumpul ke sana. Jalan ke sana, jalan ke sana. Jalan, jalan, sana. Semua. Sini, kumpul sini. Kok tiba-tiba rame ya tadi perasaan? Pas lagi riksa pertama, nggak terlalu rame kayak gini ya, Bang? Ini ada rombongan motor mereka ini. Atau ngumpet tadi sebelah sana? Nggak ngumpet, mungkin dia jalan mengarah kita. Oke. Ada kita, dia akan menghindar atau benar, kabur ya. Ada beberapa yang sudah kabur. Coba, ini ditanya. Yang punya motor biru nyalain. Kok motor rame-rame? Gimana ceritanya motor rame-rame? Kencengin, kencengin coba. Oke. Oh. Yang dituain siapa? Ayo sini, yang dituain. Ada enggak? Hah? Rombongan semua? Teman semua? Ya, tujuh, koperasi, sama saya. Kalian dari mana ini? Satu orang aja kamu, dari mana? Tinggalnya di mana? Terus ini rombongan seperti ini mau kemana? Pulang. Pulangnya kemana? Masih. Kalau kamu rombongan seperti ini, alasanmu dari bengkel, masuk akal nggak jam segini? Iya, masuk akal nggak jam segini, coba lihat. Bisa nggak kamu pagi ke bengkelnya apa siang kan bisa? Kenapa harus pagi seperti ini? Bisa nggak? Saya curiga kamu mau nge-track, bisa nggak? Bisa? Saya curiga bisa nggak? Nah, itu makanya saya berhentiin kamu. Cokinya siapa? Cokinya? Mana? Saya, Pak. Sini, sini, cokinya sini, ini. Nah, ini biasanya orang pada kecil ini yang joki. Ini jokinya ini. Jadi ini jago ini. Iya, udah kemana aja balapannya? Kemana? Kemana? Di jalan raya coba, saya pengen tahu. Di jalan raya di mana aja? Apanya? Oh, truk-truknya. Cil, cil. Fatmawati, terus mana lagi? Yang di sana, di Limual, pernah nggak? Di Fatmawati, pernah? Apa? Taruhan di sana? Enggak, nyeting dulu. Nyeting bareng-bareng sama temennya? Sendiri-sendiri? Kamu sudah pernah ikut lomba? Pernah? Tuh. Ya, betul. Gimana? Tapi balap resmi, Pak. Nah, ya bagus dong. Hebat kan, toh? Luar biasa. Sini, kasih tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Menang, kalah? Alhamdulillah, menang. Menang? Di mana itu? Saya kan balap motocross. Waduh, keren ya. Keren ini. Harusnya bakatnya harus dikembangkan di trek yang benar ya, Bang ya. Jangan di jalur-jalur kayak gini. Tapi kamu juga itu praktekan di jalanan. Hah? Pukul nih. Tuh, salah itu. Pukul dunde nih. Salah. Kamu udah bagus kau di trek yang resmi. Sekarang kau praktekan di jalanan lagi. Iya, betul. Oke. 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 Dan hari ini, supaya kamu mengerti, supaya menjadi pedoman, push up 20 kali masing-masing. Kedikitan, Bang, 20. Aduh. Badan cungkring begini. Loh, tapi kan dia mau balap. Oh iya, kuat ya? Iya, harusnya kuat. Valentino Rossi itu kalau main fisik itu jam-jaman. Ini pupuk yang jam-jaman. Ya. Motor masukin, motor trek-trekan masukin ke mobil Jaguar. Oke, mulai, tiarap, semua. Tiarap, 20 kali hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kembali ke motor, yang kecil sini. Yuk, sini. Tapi stop tenang itu. Gimana kalau balap liar motor? Kamu harus kapok. Itu ngomong. Saya tidak akan mengulangi balap liar di jalanan. Cukup nggak, Bang? Udah, jangan cengengesan. Bukan nih, sepertinya saya tahu, saya pulang-pulang, saya tahu aja. Hah? Loh, sampai sendalnya
kebalik sampean. Hah, ngomong istri, ternyata bukan, pacar. Bukan, jangan-jangan. Saya tahu nih lagi in the hoi ini. Lagi in the hoi ini. Siapa? Dari mana, Pak? Kamu tinggal di mana? Ciracas, Pak. Ciracas, coba lihat kata-kata kamu. Saya di Ciracas. Tuh, tergantung. Pak, kamu bersih nggak? Bersih, Pak. Udah nikah belum? Bertunangan. Sama? Sama dia. Sebelumnya belum pernah nikah? Belum. Karena coba tangannya lihat. Pengalaman yang itunya. Titik. Udah lah, maaf. Bohong kamu. Belum kan? Udah. Itu dia gak mampu. Saya gak tahu, udah dilepas. Sama emang udah tenangan sama dia. Sama emang dipakai terus. Gak kalau jangan-jangan. Selalu copot. Ini mobilmu bukan? Mobil kantor. Kamu kantor? Kerja di mana? Di notaris, Pak. Notaris? Ini cewek kamu ambil di mana? Tunangan bener. Iya. Oh, minum ya? Iya, Pak. Hah? Oh. Minum? Iya. Ada, Pak. Lebih enak yang lain aja enggak? Ayo. Ayo. Harus ada alasannya. Saya pelan-pelan sengaja ke kamu. Iya kan, kamu itu berhenti di sini jam berapa? Jam 10. Namanya apaan sih, Bang? Hah? Kata-kata. Ya. Mama. Apa? Cek WA Mama. Yang jelas harus sekti-sekti untuk bertunggu. Namanya. Apa ini? Namanya jam 2 mengapain? Namanya mau bawa pulang orangnya. Pacar mau bawa pulang. Bang, minumannya apaan dong? Saya nggak bisa kata kalon, Pak. Ciyuk bukan? Apa? Ciyuk kantor. Bukan? Mobil kantor. Notaris. Woi, notaris. Depok. Di atas ini, Pak Limo. Limo itu sana. Limo itu ke sana, Pak. Limo itu sana. Lalu minum apa, Amer? Itu inti, Pak. Inti. Gara-gara minum ini. Aduh. Sudah, sini. Situ. Ngapain di sini? Itu dia di sini. Jadi tadi habis berantem gitu? Terus berpelukan biar ini lagi. Baik lagi gitu. Nah, setelah tanya benerin. Wah, wes ya. Saya ingatkan sini nih, ya, namanya jam 2 pagi. Bisa kamu korban kejahatan. Sama ya, juga, Pak. Ya, makanya jaga rakyat di sini. Eh, lah kamu kalau rawan, kamu tetap aja pacaran di sini. Kok ya kamu punya uang di rumah, sehat, ketemu keluargamu. Supaya apa? Supaya kamu sehat pertama, tidak lagi di sini ya. Ya, nggak pacaran model begini ya. Itu ya intinya ya. Tidak untuk apa menyisakan ini. Supaya itu terkena gitu. Iya, gitu. Coba. Iya. Udah, ajak dia pulang ya. Iya, Pak. Ajak pulang. Iya, udah. Besok kamu harus kerja atau kerja. Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan mengendara sambil mabuk. Minum-minum keras. Iya, Pak. Jangan berantem ya. Siap. Situ, Mbak. Eh, sini aja, sini. Sini, Mbak. Ini pada umur berapa? Pada umur berapa? 23. Oh, 23. Habis dari mana? Makan. Makan aku. Makan di mana? Di Pecawayang Serang. Terus mau ke? Mau beli obat. Siapa yang sakit? Oh, iya, no. Ramah, no. Kok setengah tiga masih berkeliaran sih? Bukannya tidur. Makan, makan. Makannya emang gak bisa makan di rumah? Tahu ya. Makan kan di rumah, emang gak bisa? Gak punya makanan di rumah? Gak ada. Halo. Ada lagi, sekarang lagi marah kejahatan di jalan. Iya, takut meninggal ya. Takut. Ya. Takut.
Terima kasih Pak Katim atas kesempatannya saya diberikan waktu untuk mengikuti giat Jaguar Polres Metro Depok. Semoga next time saya bisa bergabung lagi dengan tangkapan yang lebih seru, lebih mantap pastinya. Sama-sama Mbak ya, saya tunggu. Siap. Nanti kehadiran di Polres Metro Depok ya untuk bersama patroli dengan tim Jaguar. Siap. Tapi ya, saya bilang apa tuh pesannya? Untuk oh iya, betul. Agar dilengkapi. Oke. Okay. Tadi rompinya ngomong-ngomong sudah saya balikin ya. Nanti jangan saya tagi lagi. Untuk keamanan, safety. Dinas, oh iya, siap. Oke, okay, kalau gitu. Siap, Abang. Sampai ketemu lagi. Sehat dan sukses untuk tim Jaguar Polres Metro Depok. Mari, Bang. Saya pamit. Sama-sama. Pemirsa, di mana zona merah selanjutnya? Sampai jumpa.